Tolong ya Starla, ini aku butuh istirahat loh. Jadi bisa gak? Kalian keluar dari kamar ini. Saya cuma ngasih tahu ya. Masalah lu kelam kamu, itu bukan kesalahan keluarga Himawan, paham? Bukan kesalahan Starla, bukan kesalahan Papa Fondi juga. Jadi udah, stop. Jangan seperti ini kelakuan kamu, bisa gak sih? Dan kalau sampai, sekali lagi kamu main-main sama mereka, berurusan sama saya, ngerti? Kamu pikir saya takut? Jadi beneran lo gak takut sama gue? Nih, gue gak takut kan? Si... Lagian juga ngapain sih takut sama teman sekelas? Oke. Bagus kalau gitu. Soalnya hari ini gue pengen ngajakin lo jadian. Starla, ngapain dia balik lagi? Dia gak boleh lihat saya.